Berdoa kepada Allah kemudian dikabulkan
yang maha kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa'a wa intifa' wa tadakkura wa tadkir wa istifadata wa ifadata wa hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' ودعاء لا يستجاب برحمتك يا أرحم الراحمين. Engkau yang memuliakan para alim, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, lingkungan, kampendut, engkau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Engkau yang memuliakan rencang-rencang bapak-bapak dan ibu pengurus takmir Masjid Baitur Rahim, Pak Sujani, Pak Abbas, Ustaz Ilyas dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi hormat dan tahzim saya. Hingga engkau muliakan para ustaz, ustazah, guru ngaji TPQ Masjid Baitur Rahim, engkau mungkin tansah binaringan sehat lan binan rezeki engkau jembar dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau kula muliakan panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Engkau kula muliakan adik-adik remaja lingkungan Taman Baru, para bapak, para ibu, para rabu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng dibuka pengajian menika kanthi wasal hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kula lan panjenengan dalu menika dengan curahan berbagai nikmat dan karunia, sehingga kula lan panjenengan saged mapan mriki pamireng dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bu, ngantuk bu? Guru mulai ngantuk. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Man kana asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizallahu dunya bi asriha." Cabe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa wonge kang diwenehi ambi Gusti Allah telu, siji aman daerahe. Sapa kang diwenehi Gusti Allah aman daerahe,
kani diwenehi donya sak isi-isine. Para bapak ibu para dulur ingkang dimuliakan Allah taala, sakniki kula tanglet. Lingkungan mriki RW 1. RW 1 aman mboten? Aman. Gandul aman mboten? Aman. Taman baru aman mboten? Aman. Alhamdulillah. Napa buktine aman? Kula paling dhewe sak mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan rasa tenteram, adem, mboten was-was niki pun nikmat yang luar biasa. Amin Allahumma. Amin. Aman daerahe. Nggih, Rusia ambil Ukraina sampai sana iki. Niku padahal tonggoan, tapi itu aman kok. Nggih. Padahal tonggoan niku. Wong gandul ora pasti tukaran ambil tonggone. Ono kan tukaran ambil tonggo? Entar. Endi wong? Nomor loro sehat awake. Pak, apa awak sehat, Pak? Ojo mari cacat umbi wit yang jahe ngene iki. Biasane kok kali ini ora ngene. Ojo cacat umbi wit yang jahe, kok kari suwe es degan, soda gembira macam-macam. Banyu putih pun enak, ngene lho. Nggih. Apa awake sehat? Apa awak sehat? Ojo diajak nang warung biru. Marung ning Benati. Warung kang putih plesengan, mangan iwak bakar, sego soto macam-macam. Apa awak sehat? Sego sambel ambil tempe anget niku pun masyaallah. Nggih, nggih. Dadi awak sehat itu penting. Cakep dengan boten sehat. Ya Allah, masyaallah ta wis. Pecis riko sakarep-arep. Panganan yang mejo sapi dan mira, api beras cepat-cepat, untuk cenut-cenut, wetang mulus, sabun 10 menit sepisan kepeceret dan cacing. Ya Allah, niki boten enak belas. Kenapa ke? Nomor loro sehat awak, awak ke. Nomor telu ono hati pangan bendino, bendino nih. Ojo ngomong minggu ngarep, ojo ngomong tahun ngarep, ojo ngomong bulan ngarep. Kan penting orang yang dipangan saiki ambil besok. Pak ngantuk kan sudah ngomong. Kan penting orang yang dipangan dino iki ambil ambil besok. Ojo pati dipikir kan bulan ngarep, kan tahun ngarep. Ojo pati dipikir aku kok boleh umur di kodur mesti dia 2 tahun ngarep. Kan penting orang kesok kan dipangan itu pun apa? Dulilah sapa wong diwenehi telu niku kaya il diwenehi donya sak isi-isi. Nggih, apa kadang-kadang duwe utang niku wajar. Ya nggih. Capek hidup tanpa utang itu tidak pati semangat. Berarti urip sing duwe utang sing ora semangat. Niku capek dia. Ono kadang-kadang loro, ya pun wajar. Apa sekali-sekali kena musibah, niku pun biasa. Aku kok ono awak dhewe iki uripe nandu. Halo. Assalamualaikum. Awak dhewe uripe nandu. Berarti ini kok boten enten syukur.
Ibu-ibu pengen masuk surga? Angkat tangan yang pengen masuk surga. Siapa yang pengen masuk surga besok pagi? Bilang-bilang ini sholat subuh, ilang-ilang
wong sok jowo kok jambi kok wis hak amanah putih kok teko undangan putih teko giliran salat subuh sing tak sing teko iku arane budale dan le Assalamualaikum. Paham Bu? Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngate pesen innallaha la yaqbalun nawafil hatta tuqaddal fardhu. Gusti Allah niku mboten gagal nrimo amalan sunah. Gak nrimo amalan sunah sadurunge wajib dilakoni. Boten diterima amalan sunah sekali lagi sadurunge wajib dilakoni. Dilakoni hak wajib subuhan apa Tuhan? Subuh ya dilakoni untuk masuk nyalik-nyalik ibaratnya apa? Ibaratnya sholat subuh niku celomo. Paham dulu celomo? Ibadah sunah itu efek. Ibadah wajib itu ibarat apa? Celono ibadah sunnah ibaratnya efek apa niko sholat subuh niko lakoni ibadah ibadah wajib tapi sing sholat sunnah sing bareng-bareng apa celono tapi boten efek kenging napa ta ya kenapa apa tapi akan niko belani ibadah sunnah niko belani sholat sunnah ibadah wajib ilang-ilangan Senin Kamis rajin tapi Ramadan bolong-bolong sholat tahajud rajin sholawatan rajin tapi sholat subuh sholat isya ilang-ilangan itu berarti dikoyok gawe efek tapi boten seluar Mas Saudara Rahman para bapak, para ibu, para dulur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki peringatan Maulid Nabi ngomongan peringatan Maulid Nabi berarti harus membicarakan tentang cinta. Cinta kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu. Bu. Sakit ngomongnya ora tahu. Cinta nang Nabi Muhammad itu bingo ambi cinta kepada orang selain Nabi Muhammad. Cinta ambi Nabi Muhammad ono jaminane sing piapal di loro nian. Tapi apa cinta kepada orang lain mungkin di loro niati menan? Mungkin di loro niati menan? Mungkin ono wong tuwa cinta ambi anake. Sakne iki anak, anak sak pilihan-pilihan waneh loro atine wong tuwa. Leres mboten? Leres mboten? Demen ambil rapine, cinta ambil rapine. Kata ngomongkan ternyata wong wadon senengane ngeloro ni ati ni wong lanang. Ono ngomongkan? Ono kasih pak? Jawab jujur pak, cepet pak. Belakinya makanan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau apa pun teringat padamu. Iku apa lagi pacar Paturun tane Patu sahane Aku rana salah Yen kau berjuang dewe Sing penting kowe Bahagia Enden dege Pada pacar kowe nampak Kata orang Tai kucing rasa tapi apa terus jemenan tolong tahun ya nyanyi negati ya marapa lele ku ya marapa gale tenang negati kurang yakin ya marapa lele ku ya Dita nos na apa? Ya sampai.
fil jannah. Sapa wong demen cinta nang isun sumber dina kiamat bungeret katane mlebu suwar. Oh, amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak-bapak cinta Nabi Muhammad boten? Ibu-ibu cinta Nabi Muhammad boten? Adik-adik cinta Nabi Muhammad boten? Insyaallah kula kalih dira sedanten iki apa cinta Nabi Muhammad barbar mlebu suwar. Oh, amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Para Bapak, para Ibu yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Busiri teng kitabe Shalawatul Jam niku mengatakan begini. Jamadun nasar fi nabihi wa hum bima cinta madhan fihi wa Riko akan rindu nang Kanjeng Nabi, rindu. Tapi enek-enek niko monggo mencintai Nabi Muhammad, memuja Nabi Muhammad seagung-agungnya. Tapi satu prinsip kita tidak boleh goyah. Apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan. Tuhan satu-satunya adalah Allah. Allah itu tidak punya orang tua, Allah juga tidak punya anak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad boten gada, Tuhan di gada. Gada. Tapi jare Nabi Muhammad apa? Walakin ikhtabatu dakwati yaumal qiyamah syafa'atan li ummati. Iso nil duwe senjata andalan tapi tak simpen, tak perlu apa kembali akhirat. Gawe napa? Gawe nulung kabe umat duwe. Ya Allah saudara Muhammad. Jadi Nabi Muhammad gak tidur nolong duwe, tidur nolong akhirat. Gawe napa? Gawe nulung kulolan panjenengan, panjenengan. So kohan oleh nikihan, oleh syafaat, oleh pitulungan Nabi Muhammad. Fadiyana ilahun la yusriku billahi syai'an. Pokoke umat Nabi Muhammad matine gak mati musyrik, matine gak mati kafir, kabeh dijamin lebu swarga. Umat Nabi Muhammad kabeh dijamin lebu swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu-ibu umat Nabi Muhammad mboten? Bapak-bapak umat Nabi Muhammad? Adik-adik datar dari umat Islam gampang. Napa? Maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iki wis sah sah daftar mlebu umat Nabi Muhammad. Tapi kula kalih kula kudu sadar lek marek daftar niki ambi mongoe kadhi absen subuh di absen. Jan otok iki ndek iki surat subuh sing ana.
di absen sholat duhur sing ana mundur, asar sing teko, magrib sing ana, isya sing ana, pirang-pirangane minggu di absen terus iki jangan kok iki padahal nek absen mulai cepat wayahe upacara dina Jumat Jumatan sing ana mundur nang masjid. Wayahe ujian setahun pisan poso Ramadan sing ora teko. Wayahe urunan bayar SPP, bayar zakat sing ora biaya. Kira-kira model-model jaran menteri dicoret apa mboten? Dicoret mboten? Masalah kan niku. Bapak sedang nama Ahmad. Jadi mari kita berusaha menjadi umat Nabi Muhammad yang baik yang mentaati segala perintah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas dalam Ahmad. Nggih. Pindah iki masalah kembang undok. Kembang undok iki adalah salah satu keajaiban dunia yang ada di bumi Belambangan. Keajaiban dunia itu oleh PBB sudah dinobatkan ada 7. Kemudian ditambah lagi ada 1 lagi, Pak. Jadi ada 8. Dan keajaiban dunia yang ke-8 itu ada di Banyuwangi. Napa niku? Nang Banyuwangi tok mulai saben taun ana kuwit gedang kuwi. Niki teng bumi mon pundi mawon mboten wonten. Niki keajaiban dunia. Lah niki kenapa kok ada di Banyuwangi? Karena yang memprakarsai, yang ngarang, yang melakukan undok-undokan pertama kali adalah ulama asli Banyuwangi. Kali gede lah sinten niku? Mbah Kiai Abdullah Faqih. Sinten? Mbah Kiai Abdullah Faqih. Cemoro Pak Songgon. Nggih, nate suwan mriku. Kekuburane nate mboten nate, Pak. Nggih. Nate nang kuburane Mbah Kiai Faqih Songgon. Nggih. Boten. Ya Allah, wali limo diatu. Wali songo diatu. Wali lokalan sing diatu-diatu. Niku wali gedhe. Nggih, Mbah Kiai Abdullah Faqih. Kiai-kiai bener mboten niku modele, Pak. Mengandani uang, kalau menasihati orang itu tidak pakai Quran, tidak pakai hadis langsung lewat simbol-simbol. Kita niki mau kita niki. Dan niki orang langsung kita niki. Apa kembang undang kita niki? Ada. Nah, undang bebek. Aku kok undang bebek? Kerono senajan petik yang enak dan dingin, tapi petik yang duwe sifat Allah. Duwe sifat Allah. Paling sifatnya petik kan Allah. Petik itu dulu. Apa endok? Endok ke cilik atau gede? Endok ke cilik. Tapi mari endok petok-petok obyok nak tonggong nih. Gini apa kan? Petik itu mari endok. Itu tonggongnya sakit. Itu anak hati. Isu mendok, tetap. Tonggo ni kau berdua. Sampai ringo sing biso, puru awan-awan ni biso, rayon ni biso dulu. Tak. Betai gak bu petek, ya Allah. Petek. Dua kecil ni, obyok. Nengi apa? Petek. Maksudnya apa? Petek ni, bu model-model petek. Paham dia? Model petek ni guys. Uang biasae nyumbangi siti akeh suara. Nggih, pokoke uang kang akeh suarane iki biasae nyumbangi siti pe. Apa bebek? Oh, bebek apa? Bebek niku endoke wis gedhi, mari endok temblok digenengan, Pak. Ini kok curugot isi parang-parang jari bebek besok orang ceri mani tiru, Pak. Bebek, oh, letok endoknya gede tapi bener-bener
medit sing ora sopan iki aku kandung kok dudu bebeke langsung. Nah, apa ndok? Karena ndok iki terdiri dari 3 lapis. Nggih. Ndok iki kan ana lapisane jumlahe pitan? 3. Napa mawon? Kang paling jowo napa? Kulit. Hah? Kulit. Niki cangkang, kulit. Nggih, kulit. Jerone kulit napa? Nggih. Putihe ndok. Kang paling jero? Kulinge ndok. Niki ora ketambang. Niki ora maksude. Karep cangkang kulit ndok. Niki simbol dari Islamnya kula kalih niku. Islam. Islam niku napa? Syahadat. Rukun Islam itu 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Artinya apa? Ibadah zahir niki namanya Islam. Islam niku ibadah zahir. Niki cuma cangkang, cuma kulit. Diko kata sholati, diko kata kosoni, akeh sodakowi, ojo sombong, aku krono cuma kulit. Bisa pake, ngomongan duduk pake, foto, kose kulitnya kok, kulit kok dibagakan, kok sombong-sombongan. Ono uang, ibadah pake, dikawai sombong-sombongan, buatan kulit, tapi senajan kulit penting nggak berat? Penting. Kapan nggak bisa penting? Cari endok kapan kulit rusak? Endoknya api nggak mau dirusak pak? Rusak. Dirusak. Nih maksudnya ke pundi? Kulo kalian tiko tetap sholat, tetap poso, tetap zakat, tetap ibadah dohen dilakoni. Karena itu juga penting meskipun bukan sombong-sombongan. Itu semuanya agama iman kita juga akan ikut rusak. Nomor loro putih endok. Napa putih endok? Niki ibaraté perlambang iman. Iman kula kalih dika niki kudu putih. Ojo sampai campur. Kula kalih dika duwe iman kudu murni, kudu resik, kudu putih. Ojo sirik seperti putihnya telur. Yang paling dalam adalah kuningnya endok. Kuningnya endok itu adalah perlambang ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu bagus ati. Ihsan itu api ke ati. Ati ini kok supaya api ya dijaga kabehnya kayak duwe Islam dijogo, duwe iman dijogo, duwe ihsan, duwe ati yo kudu dijogo. Masalah apa kan? Terus apa oleh langsung digawe mudah? Boten aksa. Boten aksa. Kudu dikapan? Ayo kudu dikapan? Nah. Boten para. Kudu digogo. Kudu dimateng. No. Apa? Karena kalau endok mentah itu gampang pecah. Kulo kalian juga memang duwe agama jenengan we agama pecah. Kita punya iman, punya Islam, punya Islam, jangan dibiarkan, tapi kudu dimatengno. Sinau maneh, ngaji maneh, meguru maneh, tirakat maneh, supaya kita punya agama menjadi matang, tidak gampang pecah. Lepas salam sama. Bro, cepat-cepat ngatur. Mantun digodok, jadi matang oleh membuatnya di kayu muda. Boten. Coba ini sampai nunggu. Nunggu endok 5 kilo. Digodok pada ember, terus diarah. Dua ember ya. Nah, kemudian pantas kemudian? Pantas. Pantas. Pantas.
kudu dihias, kudu digawe kreasi-kreasi. Lah ngeten iki seni. Nggih, ngeten iki seni. Niki budaya. Budaya itu boleh. Asalkan apa? Tapi Ustaz Elias tahu, budaya, seni itu boleh dilakukan asalkan tidak tabrakan kalih syariat. Nggih. Apa mau sampeyan adukan Ibu? Karena apa? Selama ini kita tunduk di dalam kembang itu tidak ada ceritanya endoke dari kembang utawa kembangnya dadi endok. Nanti itu apa? Nek kok gawe endok, dia endok, endoke dadi kembang. Mboten. Utawa kembangnya dadi endok, mboten. Mboten enten. Kalau ada orang yang mengharap-harapkan memusrik-musrikan atau mencampur adukan antara agama dengan budaya, iku arane ngarani endok bisa campur dadi kembang. Ya, masalah apa? Kenapa perlu seni supaya apik, supaya indah? Kenapa? Karena hidup akan lebih mudah dengan ilmu, hidup akan lebih terarah dengan agama, karena hidup juga akan lebih indah dengan seni dan budaya. Masalah apa? Terus kalian dikai kembang di kapak, eh? Di kapak kusan. Di encepakan tangguhi tegak kerja kok diloncoti ke bunti nanti berkat esok. Nah, ngerti pak penguncar ini kok enten budaya ya pak deh, lo daerah kan kuncar aslinya pak di kuncar ada budaya budaya itu dilakoni apik sing dilakoni sing pareng ndok-ndok kan enten budaya kan bener budaya berarti apa kudu dilakoni? Boten. Jenengan mulutan, boten gawe pengamendok, dosa tulan. Boten. Karena ini budaya. Artinya apa? Di konggawe pengamendok, api segawe separe. Nah, tengun cadar Allah orang budaya. Nggih, makane kula curiga dinocoti iki apa-apa. Jangan-jangan ini milu-milu budaya cara ngoten. Nggih. Lah niku milu-milu budaya cara budaya. Nggih, dilakoni apik sing dilakoni sing lakon arep. Kula pun sumber budaya niki kepundi. Nggih. Dadi kula niki cuma cerita. Nggih, aja lho enggak. Cuma cerita. Nggih, dika pengin milu-milu yo buatan milu-milu, gak? Buatan apa? Oke, di encepakan nang uite dan dah. Napa makan ini? Yo, siapa ngerti? Aku kok di encepakan nang uite kejam? Kerono iki jajan apa di encepakan nang uite kelopo sing makan? Oke, sing makan katosan. Oke, nomor loro uite kejam. Aku karena kuitnya kejang itu istimewa paling kuit kejang itu istimewa di kota ada yang cahit nanduro kejang tumbuh metu popos, godong popos, godong tebian entah mati itu kan? Boten kenapa? Mumpus mati kan? mumpus metu godongnya tebian entah nih mati itu kan? Boten itu kuit kejang generasi oleh kuai pernah lembut sama ketok kuai del gawe kedang goreng gawe krepek terserah geneng mau mati deh maksudnya apa? Maksudnya bayi pakai pesen oleh kuai di kondi gai ayo urek niki koyok filosofi ini duit ber dan riko ojo pati mati sak burungnya duit tiga lah masalah apa? Paham bu? Paham pak? Jadi pulau kalian itu ojo sampai panima
ketinggalan aku apa kerja pak? Gak belum mati ya saat burungnya gue tinggalan gua pulau kanan niko saat burungnya tinggal di manfaat kocok mati wani-wani ma mati dan ini maksudnya kayak gini inilah yang menyebutkan burung TPD para pecatan itu apa mereka ini nandur-nandurnya selain melakukan ibadah yang tidak aman hari ini juga nandur pecat. Itulah yang namanya sodako jari ojo dadi dosa jari ya pak nih, nandur pecat, nandur lelek arane dosa jari jari ya, kepunti dosa jari ya ya, alhamdulillah almarhum ikus hitung dinane awak dewe ini untungnya ditinggali kakuna lelek kenai pak wongnya mas nanti kakuna pake or kancane Pak. Yo iya kan almarhum ku alhamdulillah wis teten nang isun PT Jago disiap nek wis PT Jago itu siap lho. Ya Allah. Cawe kanjeng Nabi wailun liman mata wa tahyaruhu. Celaka tenan. Wonge mati dosane mangke ur. Ngene. Ono sira aman. Dadi pemana dari Bang Endok. Jadi ini bukan gemen-gemen, wali menandu, yeah. Wali kota Banyuwangi, putra asli Banyuwangi, tokoh nasional. Kenapa Bang Yai Fateh itu masuk ke pengurusan PBNU periode pertama? Yeah. Suryanya langsung Mbah Yai Hasyim Asy'ari, ketua NU-nya Mbah Yai Wahab, wakilnya Mbah Yai Fateh Cemoro Sombong. Jadi ini tokoh nasional ini. Bener gemen? Gemen. Mungkin pulau balik niko. Ini ketularan barokai barowali. Amin Allahumma. Amin. Ketularan kecipratan berkait dari Fakih. Amin Allahumma. Amin. Dan mungkin pulau balik niko dengan memperingati Maulid.